Yo guys, kembali lagi bersama saya Owel di Axelu TV. Oke, di video game kali ini kita akan main, nama gamenya adalah School Girl ya guys ya. Dan ini gamenya berantem-beranteman lagi ya. Vibe Injustice akan balik lagi di konten saya. Setelah sekian lama, akhirnya ada lagi game yang kayak gini ya. Nggak sekian lama juga ya guys ya. Sebelumnya kan saya main game kayak gini juga ya, perang berantem-beranteman yang hewan-hewanan itu ya, meskipun gamenya jelek. Oke, saya download gamenya terlebih dahulu. Nanti kalau download selesai kita akan balik lagi. Sebentar ya guys. Nah, oke nih guys, gamenya udah selesai di download. Yuk, jadi, wih, ada opening nih, keren-keren. Kita dengerin dulu. Oke, a powerful artifact arise. Ada kekuatan artifact yang muncul. Dan dia memanggil, wow, skeleton. Ya, saya kurang ngerti. However, she be impulse of her heart. She will be corrupt and transform. Dia berubah jadi apa? Korup tuh jadi jelek lah intinya ya guys ya. Into twist of destruction. Oh, jadi kayak something yang baru. Mungkin maksudnya mutan ya. New Meditans. Oke, it has been, ini udah 7 tahun. Oh, berarti sekarang waktunya turnamennya ya. The last school girl revenge. Oke. When will the next one awaken? Kapan yang selanjutnya akan bangkit, guys? Oke. Dan siapa yang bisa mengalahkan mereka? Oh, begitu. Jadi ini kayaknya karakternya rata-rata perempuan ya, guys ya. Ya ampun. Gak ada karakter cowok nih. Oke. Ah, kau sudah bangun. Selamat. Excellent tuh kayak bagus. Ini adalah asistenku namanya Valentine. Dia akan mengetes kita untuk properly recovery, kayak untuk memastikan kalau kita itu udah bener-bener pulih ya. Oke. Actually do most heavy lifting around here, kayak melakukan tes ya. Intinya gitu sih, mereka mau ngetes kita ya. Kalau kita itu udah pulih apa belum. Ya, jadi episode 1 ini kita akan latihan tutorial aja ya, guys ya. Latihan. Uploadnya pas tutorialnya aja. Kalau tutorial udah selesai kita udahan. Oke, di sini ada combo 3 kali. Oke. Satu lagi. Oh, gimana sih? Oh, enggak, maksudnya kita suruh combo 3 kali ke dia. Terus spam aja ya, kayak main Injustice sama Immortal, sama aja gameplaynya. Terus tap R-face on your damage. Side attack ya. Oke, ini masih basic. Gak ada bedanya, ini buat kabur biasanya ya. Nah. Oke, super dash use. Oke. Ini gak usah saya jelasin ke kalian lah ya, kalian lihat ini aja. Oke, ini buat defense. Oke, bloknya dia kayak ngasih apa? Ngasih papan ya guys ya. Dan iya tadi mereka bilang kan korup ya, ini kayaknya orang-orang hasil korupnya nih guys tuh. Lihat tangan dia panjang, ya ampun. Oke, counter attack. Oh, tadi tuh counter attack ya. Tangan perempuan yang ini panjang ya. Kalau yang asisten ini kayaknya dia pure orang deh. Ini tapi dia kayak perawat yang gila ya. Buset. Wow, nah ini gaya baru guys, gaya baru guys. Ngekarungin lawan tadi kalau tangan kita dua-duanya ke atas ya. Ya, berarti game kayak gini susah dimainin di emulator, guys. Harus bener-bener di HP doang. Wah, ini. Kayak ini ulti. Wow. Ih, keren banget, guys. Keluar bebek dari tubuh kita ya. Oke, not bad. Ya, bagus lah. Oke, untuk impresif dari saya, gamenya sangat bagus. Oke, sekarang, download lagi. Wow, datanya gede banget. Oke, sebentar ya guys, kalau download udah selesai, saya balik lagi. Dadah. Oke guys, gamenya udah selesai di download. Dan yuk kita langsung aja kita lihat. Oke, di sini ada apa namanya, relic namanya. Oh, ini relic itu untuk merekrut karakter yang baru guys. Oke, di sini ada berapa karakter ya? Kita coba tamatin yuk game ini yuk. Bisa nggak ya? Semoga sih bisa ya guys ya. Kalau nggak bisa sedih banget ya. Oke, bas. Oh iya, ada cowok nih. Ini cowok bukan? Oke, kita dapat satu karakter cowok ya. Namanya adalah Bassline. Buset, Bassline. Oke, it's okay. Pause to view all active fight modifier. Oke. Kayaknya nggak terlalu guna untuk sekarang deh. Awal-awal kita tutorial dulu. Ini sekarang. Let's see. Oh, ini team tech guys. Oh, kalau dia tag in, dia nonjok lawan ya. Wih, lebih bagus dari Immortal. Immortal tag in nonjok gak sih? Kayaknya enggak deh. Enggak ya guys ya. Kita di tuh skill 1 ya. Skill 1 yang mana sih? Ya, kayaknya itu skill 1. Kalau skill yang paling pojok itu skill yang kita pakai buat ulti guys.
Ini kita tinggal tap-tap aja ya. Waduh, oke, jangan lupa untuk defend. Dan kalau main game kayak gini nih, biasanya saya ada nge-grinding sama farming duitnya gitu guys. Jadi ya, mungkin untuk adegan-adegan kayak gitu, ya gimana ya, saya akan banyak main bikin offline-nya sih. Yang online-nya yang pas kita main storyline atau pas kita ngumpulin karakter baru aja ya guys ya. Oke, di sini kita udah selesai dan kita dapat duit. Dapat 25. Dan no kan, di sini juga ada naik level. Ingat enggak waktu saya bikin konten Immortal atau Injustice? Saya itu ya gitulah ya, leveling, habis itu kita upload videonya besoknya. Terus malamnya leveling, besok paginya saya upload video. Oke, di sini ada relic. Oh, di sini beli relicnya ya. Dan hadiahnya cuma satu orang tuh tadi. Kita pasti dapat si perempuan yang tadi ya, yang kulitnya coklat ya. Oke, kita lihat understudy. Wih, apa nih? Kok dia tidak terlihat seperti mutan ya, guys? Kenapa dia? Apanya? Apakah topinya yang punya kekuatan khusus? Oke, kita masuk storyline. We're talking a ninja nurse lady. Kenapa kamu ngomong sama ninja? Oke. My name is Adam. Oh, aku adalah Adam dan aku adalah anggota bayangan A Great. Sekuat paling elit di New Mediteria. Dan kamu adalah, ya nama kita adalah Axelut aja ya guys, enggak usah pakai owl lagi. Kita lupakan nama itu karena nama itu banyak yang pakai rupanya. Nah, jadi enggak usah lah ya, owl kita jadiin logo channel YouTube kita aja. Oke, kita potong kasusnya. Dan di sini ada Imperial, ada gangster di jalanan. Oke, dan kita kayaknya yang disuruh untuk ngurus gangster itu ya. Oke, we'll show you the ropes. Welcome new recruit. Selamat datang orang baru. Dan wuh, ada login bonus. Dan kalian lihat tuh guys, di hari ke-7 guys. Oke. Dan ini hari ke-24 kita dapat apa tuh? Jackpot relic. Diamond gold atau silver? Ya ampun, diamond gold atau silver. Ntar kita sebulan main dapatnya silver sih, sedih banget ya guys. Ya it's okay lah ya. Dan kita download lagi. Buset, downloadnya udah 3 kali nih. Bentar ya guys, saya skip dulu. Ntar kalau download selesai saya balik lagi. Udah 3 kali sih ngomong kayak gini. Oke, sebentar, serius sebentar ini kok. Bentar ya. Oke, sudah guys. Nih dia, kita udah tinggal bisa main aja langsung. Dan di sini story-nya kok dari yang tengah dulu ya? Kenapa nggak dari yang paling depan loh? Itu tuh. Yang ini ketutup. Oke, di sini ada origin. Banyak story-nya guys. Ih, mayan ini bisa buat 3 bulan kontennya. Nggak ya, kalian pasti bakal bosan. Jadi mungkin upload game ini akan saya seling-selingin sama game yang lain guys. Kayak review game atau visual novel. Tapi saya belum nemu guys visual novel yang bagus. Sebenarnya yang kemarin saya bahas tuh yang dari siapa? Nanda yang ngasih. Makasih Nanda ya, memori sebenarnya bagus. Cuman ya perangkat saya itu kalau ngerekam yang model potret, gambarnya pecah-pecah. Gak tau kenapa guys, aneh banget loh. Ya jadi gak bisa gitu, sayang banget. Dan ya udahlah ya, jadi kita main game ini aja. Ya ampun, sorry banget ya, ini ada story-nya juga sih. Cuman ya storyline-nya beda ya. Kalau ini kan kita berantem biar storyline-nya selesai. Kalau itu kan kita kayak pilih-pilih jawaban. Hype-nya beda ya, dan penontonnya juga beda. Kalau game kayak gini yang nonton laki-laki. Kalau yang game kayak gitu mungkin ada laki-laki juga sih ya, sama ada perempuan. Tapi rata-rata perempuan guys. Oke, jadi di sini kita akan melawan gangster-gangster di jalanan ya guys. Ini ada swordfish. Ini di swordfish. My friend Nadia. Oke, jadi kita akan deal with the punk. Kayak apa ya, berurusan dengan punk itu apa sih? Ya anak punk lah ya, anak punk. Oke, little fish, you just blend right. Oke, ya udahlah ya, kita tinggal berbaur aja. Dan berbaurnya adalah ribut memang. Aduh, kayak Liga Bola Indonesia aja ya, berbaurnya ribut. Oke, yuk kita langsung aja nih lawan mall ini. Dan kita udah apa ini? Oh, equipment. Wow, bisa kita upgrade paksa gitu ya. Ih, keren banget. Jadi kita senjatanya, equipmentnya bisa ganti-ganti gitu loh guys. Jadi kayak misalnya Superman, entah dia bisa ngelempar skill batarang, senjatanya Batman ya, gitu kayaknya. Ih, keren banget. Ini berarti lebih bagus dari Injustice ya guys. Ada inovasi baru lah dari game kita yang dulu.
Ini Injustice kan game 2013. Oke, ini kita hajar-hajar aja ya. Tunggu ulti, entah kita ulti ini gampang banget, ini kita gak usah tekin kayaknya guys. Oke, mamam lo ya. Sini lo, sini. Aduh, gagal kita karungin guys. Nah, kita karungin, kita gebukin. Wah, mantap. Ini kayaknya perempuan ini lucu skillnya ya. Kenapa dia ngarungin musuhnya terus digebukin? Ngeri banget lo, ya ampun, ya ampun. Oke, yuk kita lanjut lagi yuk. Kita lanjut ke orang selanjutnya. Oh, ini kita melawan diri kita sendiri ya. Oke, untuk line up story kayak gini nih ngingetin saya sama gamenya Marvel. Ingat nggak? Kalau nggak salah namanya bukan Future Fight ya, apa ya? Marvel Contest guys, kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut lagi. Wih, 2 lawan 1, ini easy game banget. Dan di sini karakter kita darahnya nggak berkurang ya. Berarti nggak kayak game Smackdown yang udah nggak saya mainin lagi. Kalian tahu alasannya saya nggak mainin lagi kenapa guys? Karena penontonnya bubar ya. Karena penontonnya sedikit, jadi ah ya udahlah nggak usah dimainin guys kalau penontonnya sedikit. Kita kan di sini nyari duit ya. Kalau sumber duitnya tidak ada, tidak usah lah ya guys ya. Oke, yuk kita lawan aja pakai si Big Ben. Tapi Big Ben apa Bassline sih? Bassline ya? Salah guys. Namanya Bassline ya. Si Bassline itu kayak lambat gitu loh dia berantemnya. Buset, kita di bom ya ampun, mati guys. Bassline mati ya ampun. Ayo, kita hajar. Kita balas ya. Ini maju. Nah, mantap. Skill. Nah, kita ulti aja. Tut. Oke, selesai. Easy game, mantap. Meskipun ada satu yang mati ya. Tapi levelnya sama apa ketinggalan sih guys? Ini level 3, enggak, levelnya sama loh. Kok saya ngerasa kayak Bassline itu bodoh banget gitu ya? Kayak nggak ada damage-nya guys, aneh loh. Ah, terserah dia lah ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Ini lawannya ada 2, kita pilih yang bawah aja kali, lawannya 1 ya. Hey Ricardo, if someone doesn't punch low range. Oke, percakapan mereka berdua kayak nggak penting sih, jadi nggak usah saya translatein ya. Tapi kalau kalian mau tahu apa mereka bahas apa ya, kalian translate sendiri aja guys. Oke, ini namanya Parasol. Senjatanya apa? Perempuan yang satu ini sepertinya tidak, bukan mutan ya. Apa kita lihat, kayaknya senjatanya doang yang unik nih. Dan dia tidak melawan kita sama sekali. Apakah kita harus membiarkan dia menyerang kita? Tentu saja tidak ya guys ya. Ini mah pure orang guys tuh. Kita ultinya ketinggalan loh, dia udah mati duluan. Ya ampun, kamu ini sangat tidak berdemek ya. Oke, ini dia kita dapat hadiah. Ya kita buka. Di sini ada energi, tapi dari yang saya lihat ya guys, kalau kita abis fight terus kita naik level, energinya nambah lagi otomatis ya. Jadi, tapi kalau menurut saya ya, game kayak gini tuh kita harus banyak-banyak ngumpulin karakter. Karena kan ntar ada kalanya karakter kita energinya habis, terus kita harus ganti karakter lain lagi buat berantem ya. Ingetin saya kayak Injustice 2 sih, Injustice 2 ya. Tapi Injustice 2 jadinya karena energinya terlalu boros, saya mainnya jadi jarang guys. Dan mengejar event tuh agak susah kalau main Injustice 2. Dan saya nggak pernah kontenin karena ya males lah, udah banyak konten kita terang bahasian itu juga guys. Dan gamenya itu storyline-nya agak ribet gitu loh, kita harus upgrade dulu buat ngelanjut story-nya. Kalau enggak kita nggak akan bisa ke next level gitu. Repot lah ya, kita main game ini aja yang enak. Oke, yuk kita gampar-gamparan aja. Di sini ada skill, mantap. Satu hit lagi. Mamam hilang langsung dia ya. Oke, ini musuhnya satu lagi. Gini. Oke, ini apa sih dia skillnya? Apa? Rambutnya kah yang jadi senjatanya guys? Kalian lihat deh. Iya, rambutnya jadi senjata ya. Dan peacock summonnya gagal keren nih. Tapi dia kalau summon muncul dari bawah, kalau si Big Ben muncul dari atas ya. Oke, cakep, musuhnya mati. Oke, easy game sekali. Dan ya, hadiah kita adalah apa ini? Diamond tadi buat rekrut gunanya ya. Oke, it's okay. Jadi ya untuk episode kali ini mungkin nggak usah kita selesai tutorial aja ya, kita selesain aja sampai game 1 selesai ini. Oke, okay, you are making a name for yourself. Please want to earn some prize for your trouble. Main control, apaan sih? Apaan sih tuh? Ada secret level guys. Oke, okay, treasure note. Namanya treasure note ya ini.
Kalau kita mengalahkan 2 biji ini, kita akan mendapatkan hadiah. Wow, cyborg. Nah, satu lagi apa ini? Oke, yang matanya satu ini saya kurang yakin apa dia cyborg juga ya. Kita lihat aja ya. Namanya adalah Ani dan dia punya kelinci yang seperti mutan. Jadi yang mutan adalah kelincinya mungkin ya guys, bukan dianya. Oke Ani, sini Ani. Oh iya betul. Hai, si keren loh si Severina kalau summon musuhnya kayak di Smackdown gitu ya, keren. Oke, kita bantai dulu. Sabar guys. Nah mantap. Dan ini Severina dia itu topinya yang hebat ya, ini topinya guys kalau kalian ingat. Tadi kan dia tunjukin topi ya. Big Ben sekarang kita bantai aja pakai Big Ben. Soalnya Severina damage-nya tadi kayak nggak sakit ya. Apa karena mungkin dia levelnya ketinggalan kali ya guys ya. Ayo kita bantai. Oke cakep dia udah. Oke udah mati. Sekarang Robo Fortune. Sehat. Ini mah udah kayak Mortal Kombat guys. Apa namanya tuh yang jadi robot? Nox Cybot ya kalau nggak salah ya. Iya ini kayak Nox Cybot guys. Oke ini ngapain sih? Ngam lo ya. Ini lo bangun lo. Ya bewan kita. Tuh sendiri kan lama banget. Tak. Kita lihat lagi ultinya. Tadi ultinya muter-muter ya. Sayang sih tangan dia tuh nggak ikut nonjok gitu loh. Kalau tangan dia nonjok terus tangan ini nonjok kan dia kayak forearm ya. Ya itu mah cuman kayak pengenan saya aja ya guys ya. Gak usah didengerin itu. Oke dan hadiahnya adalah peti apa tadi, relik ya. Hadiahnya adalah relik guys. Keren. Dan Severina masih level 2 rupanya. Iya benar kita ketinggalan jauh sama yang lainnya ya. Oke, di sini kita rekaman udah 16 menit tapi gamenya belum selesai. Kita lanjutkan aja dulu ya. Santai aja guys, enggak usah ribet-ribet meskipun nanti uploadnya agak lama mungkin malam. Wow. Ya, tapi kita harus nikmatin aja gamenya. Ini siapa? Ih, keren banget di belakangnya ada puteran ya. Ada balon-balon guys. Oke, kalau Valentina kita udah tahu ya dia itu orang, pure orang dan tidak ada unsur mutan dalam dirinya. Nah, jadi harusnya easy game-nya lawan Valentina. Ayo Peacock, ada skill tuh Peacock. Aduh, ya ampun. Oke, ulti kebuka nih. Kita mau tuker orang apa enggak skill guys? Tapi kayaknya Valentina bisa. Aduh, ya ampun. Oke, udah mati kan dia ya. Nah ini keren nih. Namanya adalah Penwheel. Ini kayak assassin banget loh. Tapi dia gak nyerang pakai ininya ya. Nyerang pakai shuriken raksasanya. Mama ulti ya. Oke, kita joinin si ini nih. Kita lawan Penwheel. Loh. Oh, itu dipakai buat defend doang sama dia. Ya ampun, sayang banget. Mamam loh ya. Oke, satu hit lagi. Wah, dia jadi kuat guys. Waduh, Big Ben, jangan rese. Mamam. Itu dia ya guys, the power of tank in guys. Kita ganti karakter. Wah, loh kok hilang sinyalnya. Oke, sabar guys, ini ada sinyal kok. Oke, sabar ya. Dan, tarai. Kita dapat level up dan kita dapat peti tadi ya. Peti apa gunanya saya nggak tahu tuh guys. Aneh banget tuh ada peti ya. Oke, sekarang kita tinggal 2 kali pertandingan lagi dan gamenya pun tamat. Widih. Itu ada yang belum kebuka tuh, berarti 3 pertandingan lagi ya guys. Oke, di sini ada cowok namanya Underdog. Boy. Biwong, apa namanya guys? Biwong ya. Oke, Underdog Biwong akan membeiwan melawan kita. Ada sutradaranya dong, ya ampun. Bisa begitu loh dia join the fight. Oh, dia bisa. Dia setengah serigala, guys. Dia setengah serigala atau pakai kostum serigala deh. Kayaknya kita lihat ya. Ini kayaknya orang acting deh. Ini bawa kursi buat nampol orang loh, ya ampun. Gak ada senjata lebih bagus apa? Ya pingsan dia. Gak ada perlawanan sama sekali. Dan ini dia Severina ya. Karakter kita juga. Oke kita. Ya ampun dia udah di defend. Yang ngapain kita ulti. Sorry guys. Nama juga baru belajar ya. Oke yuk kita bantai aja nih musuh kita akan sangat easy untuk kita ya guys ya.
karena kita adalah orang yang kuat dan game ini akan menjadi game yang sangat mudah harusnya. Oke, yuk kita jaga jarak dulu. Jadi jangan sampai defend terus. Ya ampun, damage-nya sakit banget, ya ampun. Gak ada damage-nya dong. Ya mati dah. Oke, ada ulti, cakep. Aduh guys, ultinya di defend terus. Ngeri banget. Waduh, disuplek. Ya ampun, di ulti udahlah mati ya guys ya. Yuk kita main, harus main sabar. Pakai Big Ben, harus menang Big Ben. Woi, Big Ben ada skill tuh, cakep. Oke, ultinya. Nah, ulti kebuka. Sabar guys, kayaknya kita bisa bunuh dia. Nah, ini dia ya, mantap. Sambil di ulti, sambil terbang guys, kaburnya. Ya ampun, Big Ben bisa kabur. Habis gebukin anak orang dia kabur loh. Ya ampun. Oke. Ini dia udah selesai. Apa sih? Oh, masih ada satu lagi ya. Ya benar, ini udah kebuka. Bos belakangan aja yuk kita lawan yang bertiga ini guys. Did you just stumble upon the treasure note? Iya, ini udah treasure note yang kedua. Lawannya adalah salib kebalik, itu artinya iblis kan tadi ya. Oke, ini apa nih? Skill tree, ada skill. Wow, keren banget. Kayak main itu loh, The Witcher guys. Kalau kalian pernah main The Witcher tuh ada skill tree-nya kayak gini loh. Iya, apa ini? Kita salah pencet doang lagi disuruh-suruh. Oke. Dan kita kebuka equipment tapi belum bisa, belum ada equipment yang bisa dipasang di dia ya. Kalau ini si ini nih, skill tree-nya ada banyak. Nah, ini bisa kita buka nih. Bayarnya mahal tapi ya 2000 loh guys. Ngaco banget 2000. Enggak sih, enggak ngaco ya guys ya. Enggak ngaco 2000 mah, 2000 sebenarnya murah. Mungkin karena kita masih level rendah aja, setiap fight dapat bayaran cuma 200. Tapi mungkin kalau next level ya, the next level harusnya kita dapat duitnya banyak sih guys. Jadi enak upgrade-nya ya. Oke, dan jangan lupa juga untuk farming setiap kali main game kayak gini biar pas upload konten itu saya nggak nge-stuck gitu loh. Progresnya tetap jalan. Oke, ya kita upgrade aja terus nih attack. Fokus ke attack aja ya mungkin. Karena si yang merah ini yang paling kuat, siapa namanya? Peacock ya. Dia itu manusia setengah hewan. Ih, musuhnya. Musuhnya yang ketiga itu kayaknya yang tadi ya, yang palak ya. Oke, ini Paraso. Oh, dia tuh punya prajurit. Tapi dia itu bukan mutan ya guys. Jadi harusnya easy game sekali melawan dia. Kita bantai aja ya, kita bantai. Wih. Ngeri banget dong, sakit banget ya, kayak gila kali ini orang. Buset. Air lawan ini ada elemen kali ya. Kita kan air, api. Dia air, jadi mungkin damage dia itu dikali dua kali kalau nyerang kita ya. Nah, coba kita angin lawan air, menang siapa ini guys. Mamam loh ya, Big Bang ini bos. Ya ampun, waduh, ultinya pakai prajurit. Komandan nggak tuh? Oke, kita lihat air lawan air, menang siapa? Tang. Wih, ya ampun, oh nggak, kita yang ulti rupanya. Kepencet loh itu guys, saya nggak pencet ulti sebenarnya. Oke, ayo saya berilah. Aduh, ya ampun. Mama mulai ditonjok. Oke, lempar batu. Lempar bom maksud saya ya guys, salah. Mama mulai dibukin, ada ulti sih kita guys. Mantap nih. Kena semua, cakep, mati juga akhirnya dia. Oke, sekarang adalah Big Ben. Ih, sama Big Ben, tapi dia elemennya api guys. Lalu kalian lihat ya. Jadi warna bajunya tuh mengikuti elemen kah? Iya tuh. Sama-sama Big Ben tapi beda ya. Kalau kita bahas lain, kalau ngeri banget. Skillnya beneran api ya. Kalau kita kan angin, mod nih, mod. Enggak sih guys, bukan angin ya, taijutsu ya. Aduh, damage-nya sakit banget, gila kali. Ya ampun, kalah nih kita kayaknya. Ya kita ulti aja, tapi ulti kita sakit sih. Masih bisa lah, masih ada harapan ya guys. Tapi emang kalau dari damage tadi kita kalah ya. Kekuatannya dia kan 500, sementara kita belum sampai 500 tadi. Ya, tapi ini namanya game juga masih awal, harusnya kita diberi kemudahan. Mamam lo ya. Oke, terakhir. Oh, Nansin tadi yang salib kebalik. Ya ampun, jadi apa itu dia guys? Set lidahnya dimana-mana. Ini ngeri banget ini ya. Super tersesat ini ya. Ini harus kita kalahkan dia. Aduh, mamam smackdown.
mamam lo ya, ini game nih bos. Oke. Susah nih game ya. Oke, kita dapat relic lagi, kita bisa rekrut orang. Oh, bronze, tapi sayang banget sih guys. But it's okay lah ya. Karakter baru bronze, orang karakter kita juga baru 3 kan ya. Gak mungkin ada duplikat karakter sih di game ini. Gak tahu sih guys ya. Cuman kalau baru 3, kemungkinan dapat duplikatnya sih kayaknya kecil. Oke, dan ini adalah game terakhir kita untuk video kali ini. Pink lawannya ya. Sama-sama Seberila. Oke, yuk kita lawan aja. Namanya adalah Big Top Seberila tuh. Topinya guys, kalau Seberila itu topinya bisa berubah jadi tangan. Tapi dia bukan mutan ya. Dia cuma dikasih, kalau di Boruto namanya alat ninja ya. Alat ninja, dikasih alat ninja untuk membantu dia dalam berkelahi. Oke, sebenarnya dia nggak ada skill apa-apa. Ya ampun, ulti kita udah di defend, padahal kita baru mencet tombol loh. Dia seakan-akan udah tahu kalau kita bakal ulti guys. Oke, dan kita tiba-tiba ganti karakter tanpa dipencet. Jadi musuh kita ini punya kemampuan untuk top in karakter musuh ya. Ngeri banget. Oh iya, kayak ini guys. Kayak Scarecrow di Injustice. Kalau kalian main Injustice tuh, kalau kalian tag in tapi lawan kalian lawan kalian Scarecrow, kalian bakal digituin guys. Ayo kita, aduh gak kena. Ulti kita di defend, bukan ulti sih, skill 1 tadi ya. Ulti belum di defend, aduh tuh kan kita tag in terus loh. Kayak ketukar-tukar gitu formasinya, aneh banget loh. Oke guys, sebentar lagi dia mati. Harusnya kita menang. Pokoknya kita menang. Mamam nih ulti ya. Oke, easy game. Dan gamenya pun selesai untuk video kali ini ya guys ya. Game udah selesai. Tapi sebentar. Friend of mine, help me. Round here, call me Mr. Fortune. Oke, ini namanya Mr. Fortune ya. Minete. Ini gak penting sih sebenarnya. Dah yuk, langsung aja yuk. Wih, banyak relic guys. Tapi mungkin kita buka relicnya di next video aja ya. Sayang banget kalau dibuka sekarang. Atau mungkin saya buka offline. Jangan deh. Untuk menarik perhatian kalian, kita bukanya pas offline aja ya. Pas online aja ya. Online lagi. Pas rekaman maksudnya ya. Nggak usah di luar ini. Dan kita kebuka chapter lagi. Ada 2 chapter. Ada Who's the Boss sama Angry Bootcamp. Mungkin kita bukanya di Angry Bootcamp aja ya. Oke, di sini ada level-levelnya, tapi kayaknya gameplaynya masih sama, jadi kita upload videonya pas yang basic-basic aja ya. Di luar dari itu saya mainnya gak usah direkam. Oke guys, nah di sini juga ada daily mission. Wah, ini mah bikin saya ketergantungan main game ini guys. Kalau saya nggak main game ini rasanya seperti kewajiban ya. Waduh, kacau nih game. Oke, ini belum bisa dibuka. Oh, kita dapat kunci, nggak tahu buat apa ya guys. Oke, udah gitu aja ya. Oke, complete 100 deployment. Oh, jadi ada misi-misinya juga di game ini, dan kita banyak relic. Tapi untuk relicnya kita bukanya di next video. Di sini juga banyak item-item yang berguna, tapi nanti saja ya guys ya. Oke guys ya, segitu aja mungkin untuk video kali ini ya guys ya. Mohon maaf kalau videonya lama banget. Terima kasih telah menonton channel ini, dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah semuanya.